Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, guys. Good morning. How are you today? I'm fine. But let me see. Let me check with that. Yeah, 1, 2, 3, Lisa, Vivi, Alas, the girl, Rohan, Alisa, Ambu, Poli, Inda, Kaka, Inda, and Putri. I have already memorized all your names. Let's pray together. Krista. Bismillahirrahmanirrahim. Instruct your friends to do. Tell your friend the adjective, katakan satu kata sifat ke temanmu dan let your friend to play. Jadi, one buat Tommy. Satu kata sifat saja. Okay. Beautiful? Ugly. 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 I will tell you the goal of our lesson today. Here we are. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Just read and try to watch through. Baca dan dibaca mari sama-sama. Here are some adjectives we can use to describe someone's personality. Honest, talkative, shy, funny. Yes, Mom, I have questions. Okay, got it. Go. So we use adjective to describe things. Should we use adjective only to describe things? Any one of you want to answer the question? Let me answer this question, Mom. Vanessa, let's go. In my opinion, describing things not only use adjective. You can use noun, pronoun, and verb. Verb. Okay, that's a very good answer. Hello? Sudah ada diskusian, Mom? Hey guys. Okay, I'm staying here because I want to tell you about this garden. Okay, look at that, guys. I have a beautiful garden. It's behind my house. In there, there's a lot of flowers growing. Then you can see that. Some are yellow, some are red, and then also pink and purple. Yes, my garden is becoming very nice. I really enjoy living in my garden every day. Okay guys, thank you. Okay, let's call it today. Kita sudahi pelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah bahwasanya satu, apa tadi? Apa yang kita simpulkan pelajaran hari ini? Satu. Mendeskripsikan seseorang itu boleh apanya? Tidak harus hanya fisiknya, tapi juga apa? Karakternya. So, this is for your homework on the next week. I have already added that this is for your homework. Dan juga kesimpulan sudah kita buat, nanti kita jumpa lagi in the next week. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa pengamatan dari saya seperti itu, mungkin bisa ditambahkan dengan observer 2.
minat dari diri anak itu mungkin dari kami sendiri yang akan merefleksi diri kami sendiri, mungkin kami kurang fokus secara detail pada setiap individu kami. Perhatian kami mungkin pada hanya pada materi, kemudian pada the whole class, pada keseluruhan kelas, tidak merujuk pada pendekatan per individu, mendekati satu-satu, mungkin itu refleksi pada diri kami sendiri. Itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti masukan-masukan dari Bapak Ibu observer untuk kami nanti insya Allah kami perbaiki pada diri kami sendiri maupun dalam penerapannya di kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Mudin, Bu Enityanti. Jadi dapat kami sampaikan untuk kesimpulan refleksi kita hari ini bahwa dari seluruh kegiatan yang sudah kita laksanakan, ada beberapa tadi yang sempat saya catat. Yang pertama adalah siswa konsentrasinya ada awal baik dan fokus, ada dari aksesi, kemudian ada sesi diskusi, siswa masih terlihat aktif dan hanya terlihat satu dua yang sedikit pasif. Itu hasil refleksi kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan sampai tahap ini bermanfaat dan akan menjadikan penyemangat kita untuk menjadi lebih baik ke depannya untuk semua kita, untuk siswa-siswi kita. Saya harapkan untuk tetap selalu bersemangat. Terima kasih untuk